Terima kasih sudah memilih video ini. Di video kali ini kita akan mengulas sinopsis singkat sinetron Anak Band SCTV episode malam ini. Tapi sebelum lanjut, support kami dengan cara like dan subscribe channel ini agar terus bisa update sinopsis sinetron Anak Band episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, Ibu Tiara terus membujuk Cahaya agar Cahaya mau menerima tawaran dari Ibu Tiara. Ibu Tiara berjanji akan menjadikan Cahaya sebagai seorang penyanyi terkenal asalkan Cahaya mau masuk ke labelnya Ibu Tiara. Ibu Tiara juga akan menanggung semua biaya hidup Cahaya, termasuk akan memberikan fasilitas untuk Cahaya. Ibu Tiara yakin Cahaya akan menjadi penyanyi terkenal. Tetapi Cahaya sempat menolak dengan alasan kalau Cahaya tidak mau ada masalah dengan Pak Wijaya, apalagi sekarang Cahaya sudah menjadi asisten dari Gilang. Untuk episode malam ini terlihat Cahaya berdandan sangat cantik. Cahaya turun dari mobil mewah didampingi oleh Ibu Tiara. Cahaya terlihat menyanyikan sebuah lagu di acara show yang membuat semua orang terkagum dengan kecantikan dan penampilan dari Cahaya. Apakah di episode malam ini Cahaya akhirnya menerima tawaran dari Ibu Tiara? Lalu bagaimana dengan Pak Wijaya dan Gilang? Adegan lainnya di episode malam ini, yaitu ada Sheila yang merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Cahaya dari hidupnya Gilang. Ternyata Sheila sengaja bersikap baik di depan Cahaya, tetapi Sheila melakukan itu semua karena memiliki rencana jahat kepada Cahaya. Cahaya terlihat sedang di atas perahu di sebuah danau, sementara Sheila memandangi Cahaya dari jarak jauh dan berencana untuk mencelakai Cahaya. Cahaya tiba-tiba terjatuh dari perahu tersebut. Cahaya terlihat panik dan tidak bisa berenang. Sementara Gilang sempat melihat dari kejauhan kalau Cahaya terjatuh dari perahu. Gilang langsung buru-buru untuk menyelamatkan Cahaya. Sementara Sheila terlihat puas melihat Cahaya jatuh ke dalam danau. Apakah rencana Sheila untuk menyingkirkan Cahaya akan berhasil? Saksikan di episode malam ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk update video sinopsis selanjutnya.